Mari nanti kita dengarkan angklung tunggal harmoni Knockdown. Kalau kita pakai masker masih bisa masuk mata, telinga, masuk pipi. Tetapi lihat, kalau kita pakai toples, selamat malam semuanya, saudara-saudara setanah air. Hari ini saya akan memperkenalkan namanya Angklung Tunggal Harmoni Knockdown. Nah, karena mengundang teman-teman susah masa COVID sekarang ini, maka saya menciptakan bagaimana satu orang bermain, sudah bermain melodi, sudah bermain harmoninya, dan sudah bermain dengan bassnya. Nah, saya tunjukkan, ini deretan ini adalah, ini angklung melodi, yang ini, dari G sampai dengan F2, ini lebih ke suara sopran. Kemudian, yang ini adalah angklung akompanimen atau akor, dan yang ini adalah suara-suara bass. Namun karena tangan kanan memegang melodi, tangan kiri memegang harmoni, akompanimen, iringan, dan bassnya, maka diberikan kepada kaki. Nah, ini di bawah ini ada, di bawah ini agak maju saja, mungkin di sini, di sud ini ada bawah ini ada semacam bas untuk kaki, sehingga nanti satu orang itu kita bisa mainkan. Nah, untuk kali ini lagunya lagu sangat sederhana, lagu Cucak Rowo, bagaimana dimainkan dengan satu orang, sudah dengan melodi, sudah dengan iringan, dan dengan bass. Nah, namun besok saya akan memperkenalkan bagaimana ada 4 orang pemain musik, tetapi tetap aman dari COVID, karena besok juga adalah pertama hari lahirnya Pancasila, dan yang kedua ada beberapa kota sudah mulai membuka masyarakat baru, membuka normal baru, new normal. Nah, bagaimana kita tetap normal baru, bekerja di kantor maupun di tempat lain tetapi tetap aman. Nah, besok kita saksikan itu. Mari nanti kita dengarkan angklung tunggal harmoni Knockdown. Selamat malam.
saudaraku setanah air, sekarang hari lahirnya Pancasila, kita harus tetap semangat dan kita bisa tetap bekerja dengan era baru, masyarakat normal baru. Nah, bagaimana supaya kita tetap bekerja, kegiatan ekonomi tetap bagus, supaya kita tidak hanya di rumah tetapi tetap bekerja. Kalau kita tidak bekerja, sementara kita harus tetap makan, tetap mencari hidup, maka ekonomi bangsa akan merosot. Nah, untuk itu kita menciptakan manusia toples. Analognya, kalau pakai motor keluar rumah, pakai helm. Nah, sekarang siapapun kalau keluar rumah pakai toples, sehingga mau bekerja di kantor, mau di perusahaan, mau di pabrik, mau pakai musik, ya ini kebetulan musik, kita bisa tetap bermain musik tetapi tanpa terkena COVID-19. Mengapa kita tidak terkena COVID-19? Kalau kita pakai masker, masih bisa masuk mata, telinga, masuk pipi. Tetapi lihat, kalau kita pakai toples, kita tertutup semua seperti ini. Saya bicara, lidahnya paling di sini, jadi aman. Dan yang kedua, ini bisa dilepas. Ini elastis, bisa dilepas, dicuci. Nah, saya sarankan setiap orang di Indonesia punya dua masker, dua manusia toples. Ini toples anti COVID. Satu nanti untuk dicuci, satu untuk kita jalan. Begitu keluar rumah pakai toples. Begitu, sehingga kita nanti ketemu di jalan tuh manusia-manusia toples. Nah, keprihatinan saya dan bersama-sama keluarga tidak bisa main musik, maka selain saya menciptakan musik sendiri, karena mengundang teman-teman, kalau angklung itu perlu 20 orang, susah, maka saya ciptakan angklung tunggal tadi yang sudah kita, tetapi agak tidak meriah juga, karena kita pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, harus bertemu dengan orang lain untuk kita bisa membangun bersama-sama ekonomi Indonesia. Jangan kalau kita semua di rumah, kasihan nanti Presiden Jokowi dan semua pemerintahan di Indonesia, ekonomi akan bangkrut, sementara kita banyak yang nanti ke rumah sakit dan seterusnya karena kena virus. Nah, bagaimana kita tetap bisa bekerja tetapi tidak kena virus, tetap bisa kerja semuanya, maka perlu pelindung kepala menyeluruh sampai dengan di dada. Nah, inilah, maka dengan ini kita bisa tetap main band, kita bisa tetap menjalankan fasilitas, menjalankan perusahaan, atau yang di bank, yang di kantor, di perusahaan, tetap bisa. Baik, silakan menikmati musik bersama manusia toples. Mari kita nikmati band manusia toples. Nah, begini, aman. Jadi, enggak jatuh. Tidak apa-apa. Bisa main. Ya, selamat ya. Ya, silakan membuat.